Assalamualaikum teman-teman. Masih bersama aku, Maral Fajrina. Dan hari ini aku mau share ke kalian tentang belanjaan tas aku yang di sini. Aku beli 2 dan di toko ini aku beli 1. Sekarang mari kita buka. Yuk kita unboxing. Di sini ada 2 paket ya. Yang ini isi 2 tas dan yang ini isi 1 tas. Dan sekarang kita buka yang isi 2 tas dulu ya. Di sini ada keterangannya untuk 2 barang tas lempang wanita. Sekarang kita buka dulu ya. Aku penasaran banget dengan harga yang murah tasnya seperti apa ya. Wah, tasnya bagus banget teman-teman. Warnanya hitam banget dan ini aku beli yang model potret tasnya. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Dan ini bagian resletingnya ya. Seperti ini dan ini cantik banget teman-teman bagian resletingnya. Jadi kelihatan lebih mewah. Dan sekarang kita coba ya buka di dalamnya itu seperti apa. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini pakai kulit sintetis ya. Pakai kulit sintetis jadi cocok banget buat di musim hujan. Ini talinya ya, talinya ukuran medium ya, gak terlalu besar, gak terlalu kecil. Untuk jahitannya rapi banget ya teman-teman. Seperti ini, kalian bisa lihat jahitannya rapi banget. Untuk bagian sampingnya dan pengaitnya sama ya, bahannya dari besi gitu, jadi lebih kuat, lebih awet. Aku suka banget. Jadi perpaduan dari kulit sintetis, warna hitam dan besi yang mengkilap seperti ini, kuat banget ya teman-teman. Jadi cantik banget, warnanya itu hitam pekat banget teman-teman, bagus banget. Dan ini yang pas yang model landscape. Jadi aku beli 2. Resletingnya juga sama ya teman-teman, cantik banget modelnya seperti ini. Kalian bisa lihat bagian sampingnya juga sama ya, dari besi juga. Oke, kita buka ya teman-teman. Nah ini talinya dan ternyata talinya sama teman-teman, ukuran medium sama banget. Jadi seperti satu varian ya talinya. Bagian pengaitnya juga dari besi sama. Jadi kelihatan mencolok dengan perpaduan tas hitam pekat ini. Aku suka banget. Dan bahannya itu tebel teman-teman. Bahan sintetisnya itu tebel. Jadi aku suka banget. Cantik banget. Kalian bisa lihat. Ini harganya murah banget. Jahitannya juga rapi banget. Sangat recommended ya. Kalau menurut aku buat kalian yang nyari tas harga entry level tapi kualitas oke. Dan sekarang kita next ke paket yang kedua yang isi 1 tas. Ini juga murah banget. Sekarang kita lihat di deskripsinya ya. Tulisannya mini klasik tas lempang slim bag ya. Oke, sekarang kita unboxing. Kita buka dulu. Udah gak sabar banget buat ngebukanya. Oke, kita buka. Dan di dalamnya itu warna putih ya teman-teman. Aku sengaja beli yang warna putih karena yang tadi udah aku beli warna hitam. Jadi sekarang aku beli yang warna putih. Di sini aku juga penasaran untuk bahannya karena murah banget dari harganya. Dan semua tas ini ada tulisannya mini ya teman-teman. Dan ini bahan tasnya dari kain ya, dari kain gitu. Dan ini bagian sampingnya dari plastik. Resletingnya juga dari plastik warna hitam. Seperti ini kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat untuk jahitannya sangat rapi ya. Sekarang kita buka dan di dalamnya ternyata bahannya itu tipis dan nerawang gitu teman-teman. Jadi gak bisa buat barang yang berat-berat karena kayaknya gampang sobek ya. Ini talinya juga dari kain seperti tas-tas sekolah gitu. Dan pengaitnya juga dari plastik teman-teman.
bagian belakangnya juga ada resleting, dan ternyata menyatu sama resleting depannya. Teman-teman nggak tahu ya ini fungsinya apa, kenapa resletingnya ada dua. Oke, sekarang aku kaitkan untuk pengaitnya. Pengaitnya agak longgar ya, jadi tidak bisa dirapatkan karena pengaitnya itu berbahannya plastik. Beda kalau dari besi itu bisa. Kita akan lanjut ke review, teman-teman. Dan ini adalah 3 tas yang aku beli tadi. Semoga bermanfaat. Happy shopping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video.